nasi ciwul pakai sate. Sate guling. Bodor kang atas malam kang telok. Burung darah. Es cendol campur dawet. Bebek ya. Dengan kita mau jalan-jalan guys ke rumah Mbok Tiwul. Kita mau kulineran guys, kita jalan-jalan dulu, jalan kaki dan cari warung. Berhubung cacing-cacing di perut sudah keroncongan, sudah keluget ya keluget, dan di rumah Mbok Tiwul Hai. Makan nasi tiwul di rumah Mbok Tiwul. Es cendol dawet batok. Bubas. Jangan bubas tangannya nyawak. Apa? Video. Nasi tiwul pakai sate. Sate guling. Bodor kang atas malam kang telok. Burung darah. Es cendol campur dawet. Bebek ya. Makan enggak? Nasi tiwul pakai sate. Iki rasane dan nampol. Kok diwoleke. Hanya ada di lesehan Mbok Tiwul di Mentin. Sate iki. Jenis burung darah, hilang darah ini kayak burung medes. Ambil lepeh, wadis. Kenapa nih? Menu kedua. Sate gulai. Gulai ini orang kepala. Sate nanti tak. Gantian ya guys. Kita lagi mau makan sate gulainya. Lihat nih sate gulainya. Dagingnya wagih. Yeah.
campur nasi tiwul. Pengen? Khas Jawa Timur nasi guling. Tiwul sate guling. Asli se Korea lagi ulang tahun. Ulang tahun apa? Meo nih, biar lagi untuk traktiran ulang tahun gitu. Akhirnya jadi gulai Jawa Timur pakai tiwul. Demi kamu lah. Melampir daripada kematan menu terakhir es cendol. Es cendol. Oh, seger banget. Cendol. Sekian vlog dari kami di Lesehan Wok Timur. Semoga kalian lain waktu bisa mencoba kesini di Taipei, Taiwan.